Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan mereview Verdi Casey versi POTW terbaru dengan gaya permainan box to box dan rating maksimal dia bisa sampai 98. Dan yang saya suka dari Verdi Casey ini, selain dia bagus dalam menyerang dan juga bertahan, skill tendangannya itu sangat lengkap ya. Jadi nanti saya akan coba skill tendangan dari Verdi Casey ini, apakah tendangannya termasuk GG. Oke, ini dia squad lawan menggunakan formasi 4-3-3. Oke, sebelum kita lanjut, aku punya rekomendasi tempat top up buat kalian semua. Kalian mampir aja ke Instagramnya ZTurfID, yang dimana top up di ZTurfID ini sudah aman, legal, terpercaya, dan murah tentunya. Dan di ZTurfID ini kalian bisa top up koin eFootball, dan bukan hanya eFootball, ada juga FIFA Mobile, lalu game paling ramah di dunia yaitu Mobile Legend. Selain itu ada juga jasa Rekber. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau top up, silakan order di nomor yang tertera. Dan juga sekarang lagi ada promo koin eFootball, jadi langsung saja kalian gas, oke? Linknya ada di deskripsi. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara FC Bayern Munchen melawan FC Barcelona. Ini kenapa ketemu Munchen dah, bangke, bangke. Ntar kebantai 8-2, cok. Kenapa gak ketemu Madrid aja gitu, biar Verdi Casey ini mencetak gol di menit-menit akhir ya. Oke lah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Di sana ada Verdi Casey, kita berikan pada Erling Haaland. Di sana Rodrigo. Oke, kalem, gocek dulu. Aduh, suram cok, gocekannya agak leto ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Awas, harus dapet nasib. Oke, kalem-kalem. Ih, agak ngelek cok, apa sih. Oke, Valverde. Masuk Verdi. Langsung stunning shoot. Aduh, Verdi Casey masih di blok cok. Udah GG lo tendangannya, anjir. Keras, bet keras. Oke, gak apa-apa, kita masih dapat corner. Yo, Neymar langsung crossing. Rodrigo. Aduh, oke, kalem-kalem. Awas, awas. Iya. Oke, nice. Untung kosong ya guys ya. Oke, kita coba bangun serangan lagi di sana. Delay, kita umpan ke atas dulu. Oke, kalem. Jangan terlalu buru-buru. Awas, jangan sampai blunder. Oke, nice, nice. Yo, Verdi Casey, kita berikan pada Erling Haaland. Oke, nice. Masuk Rodrigo. Kita berikan pada Verdi Casey. Langsung tendang. GG, anjir, tendangannya emang ngeri cok. Itu padahal tadi baru tendangan biasa cok, belum stunning shoot ya. Nanti kita akan coba se-GG apa stunning shoot dari Verdi Casey ini. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang saya suka dari Verdi Casey ini, dia ini badak becok staminanya ya. Apalagi skill bertahannya itu udah gak usah diragukan lagi. Jadi memang ini CMF box to box yang sangat seimbang dalam menyerang dan juga bertahan. Oke, kita lanjut lagi. Di sana Jorginho, kita berikan pada Erling Haaland. Masuk Valverde. Aduh, oke, masih dipotong. Oke, kalem-kalem, awas. Kita coba bertahan, jangan sampai kebobolan ya. Oke, dapat, nice. Oke, hampir blunder bor. Oke, kita, ih apa sih Valverde, malah ngelamun kocak. Oke, nice, masih dapat. Yuk, nice. Oke, Rodrigo, kita berikan pada Haaland. Valverde, terobos. Sumpah, cok, Valverde ini kenapa sih, anjir. Potong mulut, awas ya. Lolos dah, awas Messi. Kita coba bayang-bayangi. Nice, mampu dipotong oleh Deli. Oke, awas, anjir, rebut. Nice, oke, langsung buang dulu, keamankan bola. Oke, sip, kita langsung fast counter attack. Di sana ada, aduh, Valverde ini sumpah, cok. Dari tadi umpannya ngawur mulu, anjir. Oke, mungkin karena terlalu buru-buru ya. Oke, kita coba bangun serangan lagi, us. Hampir, bor. Untung alahnya kehilangan keseimbangan ya, pengoy, cok. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada Jorginho, kita berikan pada Verdi Casey. Verdi Casey, cok. Ih, anjir, langsung ditabrak, cok, turu, anjir. Oke, kalem-kalem, awas, yah, lolos. Offset. Oke, nice, bolanya masih out. Oh ya, lawan saya tadi ini menggunakan Haaland versi Man City kalau nggak salah ya. Versi pack, kalau pack apa-apa ya. Bapak UTW ya, pokoknya dia itu Haaland versi lama, cok. Masih gaya permainannya pemburu gol ya. Kalau yang versi sekarang kan pemburu peluang. Kayak yang versi Showtime ini pemburu peluang. Terus versi PUTW terbaru itu pemburu peluang. Kalau yang versi lama itu masih pemburu gol ya. Jadi kayaknya lebih GG sih. Oke, kita lanjut lagi. Anjir, Haaland malah turu bor. Oke, kalem-kalem, kita gocek-gocek dulu. Nice. Verdi Casey langsung stunning sudar. Anjir, kaki kirinya agak pengo ya guys ya. Emang kaki utama dia kaki kanan sih. Makanya tadi pakai tenang kaki kiri agak ngawur cok. Meskipun tenangannya tetap keras ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah GG lo padahal cok, gocekannya anjir. Itu kalau gol mantep cok. Oke, gak apa-apa, kita coba bangun serangan lagi di sana. Jorginho, kita berikan pada Valverde. Nice, awas. Sumpah cok, Valverde ini kenapa dah. Oh ya, Valverde ini kalau nggak salah sekarang kondisinya D cok, makanya agak ngawur ya mainnya ya. Pemain saya ini sekarang kebanyakan kondisinya D kocak. Oke, kita lanjut lagi. Hampir cok, itu kalau lolos GG anjir. Oke, kalem-kalem, awas Haaland bahaya. Yah, lolos dah Messi bor. Oke, kita tutup ruangnya, jangan sampai lolos. Ih, dilepas bu. Nice, oke bang. Nice, hampir bor. GG cok bang.
Oke, nice, kita amankan dulu. Ya, jangan umpan ke lawan, kocak. Ya, nice. Awas. Untung tendangan Halan ngawur ya, guys. Ya, kocak, anjir, anjir. Padahal udah kosong melompong gitu, masih gak gol, kocak. Oke, kita lanjut di babak kedua. Semoga di babak kedua ini kita bisa mencetak gol lagi menggunakan Ferdi Kessié. Oke, langsung saja kita coba bangun serangan di sana. Neymar, kita berikan pada Alex Maruno, langsung terobos. Nice, Ferdi Kessié masuk. Oke, kita umpan ke Halan, tendang. Anjir, tendang. GG, asis dari Ferdi Kessié ya, guys. Ya, hampir cok itu. Untung masih bisa ditendang dengan baik oleh Halan. Kocak, kocak. Malah ngelawa cok, back lawan anjir. Oke, sekarang skor 2-0. Bisa lah ya, satu gol lagi nih, masih menit 50-an ini. Oke, kita coba bangun serangan lagi sana, Jorginho. Dapat. Oke, nice. Yo, kita coba bangun serangan lagi di sana, Rodrigo. Kita berikan pada Halan. Aduh, umpannya cok, no look pass-nya burik anjing. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi. Yuk, Valverde, umpan ke Rodrigo. Awas, nice. Aduh, cok, masih bisa. Oke, kalem-kalem. Awas, jangan sampai kebobolan ya. Bahaya nih, anjir. Oke, aduh kan, kocak. Malah dilolosin, anjir. Oke, awas, Messi. Rebut. Nice, santu-santu, jangan terlalu buru-buru. Anjir, jangan terlalu buru-buru, malah ngawur cok. Oke, kalem-kalem, awas, rebut. Nice, bang, wih, anjir Halan. Oke, nice, langsung di body, kocak. Langsung turun, anjir Halannya ya. Yah, di body gantian, bor, nice. Oke, Ferdi Kessié, langsung main ke atas. Oke, kita langsung fast counter attack di sana. Ada Neymar, kita berikan pada Halan. Yuk, umpan Valverde, langsung terobos. Oke, awas, kalem. Yah, gak gitu juga, kocak, Rodrigo. Kita dapat, nice, yuk, Valverde, langsung terobos. Ah, kok ke situ sih, umpan ke Halan, kocak. Halan udah lolos itu harusnya, anjir. Oke, dapat, masih dapat. Oke, kita coba bangun serangan lagi di sana Neymar. Langsung terobos, Ferdi Kessié. Aduh, masih dipotong cok, udah lolos loh. Awas. Oke, nice, dapat. Ih, apa sih? Anjing, pelanggaran gua cok, perasaan gak ngapa-ngapain dah. Wasit goib ini, bangke cok. Oke, yo bisa, ini masih menit 67 nih, satu gol lagi lah ya. Ferdi Kessié masa satu gol doang, kocak. Tadi satu gol satu asis ya. Ini kalau satu gol lagi GG sih. Kalau bisa dua gol lagi ya hat-trick, cok. Oke, kita lanjut lagi. Awas. Nice, Valverde. Oke, kita coba bangun serangan lagi sana, Jorginho. Dapat. Nice, yuk. Oke, Ferdi Kessié, kita berikan pada Halan. Nice. Aduh, Halan cok, lama anjir. Ah, kocak. Oke, kalem, harus diganti apa stamina-nya habis mungkin ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Halan umpan ke Ferdi Kessié. Langsung umpan ke Neymar, sip. Yuk, awas. Gocek dulu, putar-putar. Nice, GG. Oke, kalem, kita umpan dulu. Langsung masuk Neymar, GG. Yuk, Ferdi Kessié umpan. Oke, langsung tendang. Aduh, masih di blok cok. Kocak, udah GG loh itu anjir. Kalau diumpan, kalau dapat umpannya itu langsung tendang fix goal cok. Oke, awas Mbappe umpan ke Halan. Aduh, ini ngeri bor. Rebut. Yah, kocak, rebut. Nice, langsung di body anjir. Gak sempet nendang ya Messi. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, satu look serangan lagi lah. Satu gol lagi lah ya. Oke, umpan ke Halan, langsung terobos. Masuk. Oke. GG Rodrigo, awas gocek dulu. Ah, lama cok, anjir. Udah GG lo umpan dari Ferdi Kessié ya. Ayolah, satu gol lagi lah cok. Udah menit 86 ya. Balik gocek. Oke, kita lanjut lagi. Kalem, jangan terlalu buru-buru. Yuk, Rodrigo umpan ke Halan. Masuk Ferdi Kessié. Ah, umpannya jangan. Ih, sumpah cok, Halan umpannya pengoy bet anjir. Udah habis mungkin ya stamina-nya. Oke, kalem. Yah, jangan sampai kebobolan dong menit-menit akhir, cok. Oke, nice. Gak apa-apa ya, guys ya. Sekarang skor 2-0. Kita lihat siapakah man of the match. Apakah Halan? Halan apa ini? Wah, Halan yang disorot, cok. Padahal Ferdi Kessié tadi nyetak 1 gol loh sama 1 asis ya. Oke, kita lihat dulu rating pemain. Dan bukan Ferdi Kessié, cok. Oh, Halan anjir. Padahal Ferdi Kessié di atas ya. Oke, jadi gimana menurut kalian, apakah Ferdi Kessié ini termasuk GG? Dan bagi kalian yang dapat, silakan komen di bawah ya.